Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Truck Simulator Ultimate. Truck Simulator Ultimate ini adalah dari Zug ya. Ini baru saja rilis tanggal 4 kemarin. Langsung aja kita mulai ya untuk gamenya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan membuat perusahaannya dulu ya, seperti biasa. Dan di sini untuk kantornya ini sudah ada Indonesia ya. Dan ini banyak sekali untuk negaranya. Sudah banyak ya. Kalau kemarin kan Indonesia sepertinya belum ada ya. Kita langsung saja buat untuk kantornya. Dan ini ada kotanya juga guys. Di sini ada Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta, Medan, Surabaya. Kita akan memilih di Surabaya ya. Dan ini kita disuruh memilih avatar. Kita memilih avatar yang ini saja ya, yang bertopi. Lalu kita pilih untuk logonya. Untuk logonya kita pakai mana ya guys? Ini saja ya, seperti bentuk bumi. Kita buat logonya merah ya. Ya seperti ini. Lalu untuk perusahaannya kita PT Persona ya. PT Persona. Oke. Ini namanya saya sendiri. Lalu kita buat. Dan seperti ini untuk tampilan awalnya. Kita cek untuk setelannya dulu ya. Dan di sini sudah ada bahasa Indonesia, musik. Musiknya kita matikan saja ya. Lalu ada efek suara, suara GPS. Dan untuk kualitasnya kita buat di tinggi saja ya. Kalau ultra kayaknya terlalu berat. Lalu di sini sudah ada setir kiri dan setir kanan ya. Kita pilih setir kanan saja. Lalu kita langsung saja untuk karir ya. Truck Simulator Ultimate. Dan di sini kita disuruh memilih ya. Ntar masih loading. Dan ini gamenya online ya guys, jadi kalian harus mempunyai data seluler atau wifi. Dan di sini kita disuruh membangun untuk kantornya dulu ya. Ini kita klik, lalu ini kita klik ini, kita beli. Dan seperti ini kita cari karyawan. Kita cari yang harganya murah aja ya. Pekerjaan. Nah di sini ya untuk tempat barangnya di sini ya. Kita pilih Jakarta Tangerang saja ya. Ini kita ambil pekerjaan lalu kita mainkan saja. Dan bagi kalian yang ingin mendownload game ini, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Ini ukurannya 500 MB ke atas ini guys, jadi pastikan penyimpanan kalian cukup ya. Dan seperti biasa ini ada rincian untuk pekerjaannya, kita langsung terima saja. Dan untuk penampakan gamenya seperti ini ya. Ini cukup keren sekali ya, sekelas game Android. Ini nggak jauh beda sama Bus Simulator Ultimate. Tapi ini bedanya hanya truk ya. Dan langsung aja kita review untuk apa saja yang ada di tombol sini ya. Kita cek untuk di sini ada kamera. Ini kamera interior, kamera atas, kamera belakang. Kamera belakang yang dari depan ya,
kamera atas, dan ini kamera free ya, atau 360. Ini, dan ini kamera utamanya. Dan ini sudah menggunakan setir ya. Untuk klaksonnya seperti ini. Untuk lampu mundurnya ini menyala ya. Lalu kita cek untuk lampu sennya. Untuk lampu sen di sini menyala ya, untuk lampu sennya. Lampu hazard juga menyala. Wiper juga menyala ya. Lalu kita nyalakan untuk mesinnya dulu ya. Kita nyalakan. Di sini ada musik. AC. AC-nya ini bisa untuk panas atau dingin ya. Ini AC-nya. Lalu kita cek untuk interiornya. Untuk interiornya seperti ini. Ini cukup keren ya. Lalu ini ada semacam penutup ya, biar nggak silau. Lalu ada juga lampu interiornya. Di sini juga ada indikator sopir ya, bisa mengantuk juga. Ini tas saya. Lalu juga ada push control ya, kalau nggak salah ini namanya. Kalau kita di jalan tol itu pakai itu enak, nggak usah ngegas lagi ya. Lalu ini kacanya bisa dibuka ya. Kaca kanan kiri bisa dibuka. Keren sekali ya. Semoga di busit nanti ada seperti ini ya. Lalu untuk wiper di dalamnya ada suara efek ya di dalamnya ini. Untuk lampunya. Dan ini lebih kerennya lagi ada lampu interior, dan juga bisa diatur untuk lampunya ya. Misal warna ungu, warna biru, ungu lagi, biru, oranye. Lalu ada penyesuaian untuk kursi, bisa dimundurin atau dimajuin ya. Bisa di atas atau ke bawah. Lalu untuk cermin atau spion, ini bisa diatur. Cermin kanan ya. Nah ini untuk menutup yang bawah ini. Ini keren banget ya. Bagi kalian yang berminat dengan game ini, silahkan cek link yang ada di bawah. Dan mungkin cukup sekian ya untuk review singkat tentang game ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Fabrice Septian Channel. Salam simulator.